Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala. Wa adama naf'a fi ulumi fi darayni amin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ wa in tusibukum sayyi'atun yakrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu wa la yadurrukum kaiduhum shay'an innallaha bima ya'maluna muhit. Ha antum beginilah ini ha antum alifnya ditaruhin ha antum, kalau khotnya sebenarnya enggak ditaruhin ya. Khotnya enggak ada sebenarnya. Jadi khotnya sebenarnya enggak ada. Ha antum khot Utsmani. Ini tulisannya aja nih. Kan enggak begini biasanya ya tulisannya. Kok bisa tahu? Saya lagi nulis ini soalnya. Ya, di antara ya alif dibuang di antaranya adalah ha tanbih dibuang, dan ada juga beberapa yang dikecualikan enggak dibuang. Ha antum beginilah antum kamu litanbihi, hanya litanbih ya ulai wahai al mukminina orang-orang mukmin. Tuhibbunahum, kamu mencintai mereka. Yang kemarin, ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani. Beginilah kamu. Hei orang-orang mukmin, kamu cintai mereka. Kenapa? Liqorobatihim. Karena kerabat mereka. Minkum daripada kamu. Karena kerabat mereka itu di antara kamu, jadi kamu cinta. Wasadaqatihim dan persahabatan mereka. Kan biasanya begitu. Karena ikatan saudara jadi kagak ya apa? Jadi cinta ya. Karena saudara jadi cinta sama dia. Karena teman dekat jadi cinta sama dia. Padahal enggak boleh kayak begitu. Pandangannya adalah agama.
Tapi bukan juga berarti kita memusuhi mereka, menjahati mereka. Enggak boleh juga. Bukan itu pengertiannya. Ya, walaupun enggak ada yang namanya ya, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah. Kalau umpama pengamalan agama dengan benar, insya Allah itu juga akan damai. Kan sekarang kan begitu ya, diangkat itu yang namanya ukhuwah itu bukan hanya ukhuwah keagamaan saja, tapi juga ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah. Tapi menurut pandang saya, enggak juga. Apabila seseorang mengamalkan agama dengan sebenar-benarnya pengamalan, insya Allah, walaupun dia enggak kenal yang namanya istilah-istilah itu, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, kalau dia mengamalkan agama dengan baik, yang dimana dalam agama tidak boleh menjahati orang, sekalipun itu adalah non-muslim. Dalam agama kita kan begitu. Nabi mengatakan, man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa saja yang mengganggu kafir zimmi, yang siap hidup damai dia dengan kita, maka sungguh dia menyakiti aku. Ini kan salah satu pengamalan daripada agama. Ini walaupun dia enggak kenal istilah-istilah itu, apabila dia mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya, insya Allah terjadi perdamaian. Dalam agama kita dilarang kita menyakiti orang sekalipun non-muslim, kalau dia itu orang tidak menyakiti, tidak mengganggu, haram hukumnya. Man adza zimmiyan faqad adzani. Jadi jangan dikira kemudian ya agama kita itu ya mentang-mentang dia non muslim kemudian kita musuhin, kita jahatin, kita enggak boleh juga. Bukan itu ajaran agama kita. Bahkan sekalipun dia itu non muslim, kalau dia melakukan kejahatan, dia membunuh orang, dia merampok orang, mesti dihukum. Jangankan orang non muslim, orang muslim sekalipun kalau dia jahat, dipenjara. Kalau dia jahat membunuh orang, dibunuh. Siapa yang melakukan? Tentunya negara, bukan kita. Jadi agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk kaum muslimin, rahmat untuk non muslim juga. Jadi sudah cukup sebenarnya, enggak ada yang kurang dalam agama kita. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum. Ya sudah dicukupkan semuanya. Sudah cukup. Saya katakan walaupun tidak ya tidak mengenal istilah ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, dalam agama sudah diajarkan itu. Tidak boleh menyakiti sekalipun, tidak boleh menghukum sekalipun non-muslim. Mesti dihukum sekalipun orang Islam kalau dia salah melakukan pelanggaran, mengganggu orang. Ya. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwasanya di dalam agama kita itu kurang. Kalau kita mengatakan di dalam agama kita kurang, mesti ditambahkan, berarti kita telah menuduh Allah Subhanahu wa taala ya mempunyai kekurangan. Nauzubillah. Summa nauzubillah min dzalik. Wala yuhibbunakum
dan mereka tidak mencintai kamu, padahal mereka enggak cinta kepada kamu. Padahal mereka enggak cinta kepada kamu. Kenapa? Limukhalafatihim. Karena mereka berbeda kepada kamu, karena mereka menyalahi lakum bagi kamu fid dini dalam agama. Karena mereka menyalahi, karena berbeda mereka kepada kamu dalam agama. Enggak mencintai kamu, mereka enggak cinta. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi, dan kamu beriman dengan kitab semuanya, kamu percaya. Ay bil kutubi kulliha, artinya dengan kitab-kitab semuanya, percaya dengan Taurat, percaya dengan Injil, percaya dengan Zabur. Sementara mereka enggak percaya dengan Al-Qur'an. Mereka enggak percaya. Mereka menafikan yang namanya Al-Qur'an. Mereka enggak percaya adanya Al-Qur'an. Kalau Ahmadiyah ya dia ngakuin, tapi dia mengaku ada nabi lagi selain Nabi Muhammad. Ini enggak benar juga. Nabi yang terakhir bukan Nabi Muhammad, kata dia. Mirza Ghulam Ahmad, kagak benar juga, udah keluar daripada Islam. Wa la yu'minuna bi kitabikum, dan mereka tidak percaya dengan kitab kamu. Wa idza laqukum qalu amanna, dan apabila mereka berjumpa kepada kamu, mereka berkata kami beriman. Ini orang munafik kan begitu. Wa idza khalau 'addu 'alaikum, dan apabila mereka menyendiri 'alaikum atas kamu, mereka sendiri, mereka enggak bersama-sama ya kita umpama, atau mereka bersama-sama kawanannya, apa yang mereka melakukan? Addu 'alaikum, ya addu, mereka itu menggigit al-anamila, jari jemarinya, atrafal asabi, ujung-ujung jari jemari. Kenapa begitu? Minal ghaizi, dari karena marah. Orang kan begitu ya, kalau dari sendirian baru udah kesel, kesel dia. Udah enggak ada orang mau diungkapkan, kenapa enggak ngomong dari tadi? Siddatil godobi, karena sangat marah. Kenapa mereka marah begitu? Lima yarawna minittilafihim, karena mereka melihat dari ya bersepakat atau berkumpulnya kamu, sepaketnya kamu tuh, kalau bahasa kita Betawi apa, paketan ya, kita paketan sesama muslim, dia kesel tuh, marah dia, dia maunya kita pada berantem. Jadi kalau kita pada berantem senang tuh orang non muslim, kita pada berkelahi dia senang itu. Senang nih. Mau kita pada berkelahi dia senang. Biarin dah. Senang dia. Ini kalau kita, berarti kesimpulannya kalau kita suka senang sama orang yang pada berkelahi, pada berantem, sifat orang Yahudi. Kebetulan musuh, dia musuhin kita. Alhamdulillah aja pada berantem dah. Jangan begitu. Ya. Jangan begitu. Kita ciptakan, kita bantuin ya, supaya apa, orang berdamai, jangan pada berantem ya, biar pada rukun semuanya gitu. Biarin dah, gua ngalah gitu. Pada berebut apa sih, merebut ini, ya udah nggak apa-apa nih, saya enggak nih, kamu udah cakep tuh begitu. Jangan nak kajutnya gua nih, nak aja, jangan begitu. Ngalah kita dah. Apaan sih ini rebutin? Ini kurang ini. Oh, ini ada punya saya nih. Dah, enggak usah berantem. Masya Allah, ahli surga.
Ya, Nabi itu begitu Nabi. Selalu apa? Mendamaikan. Kok Nabi mendamaikan? Kan Nabi suka perang. Itu kan keadaan. Mesti perang. Di mana di zaman itu mesti perang. Memang zamannya kayak begitu. Zamannya seperti itu. Sekarang kan beda lagi, enggak sekarang. Wa yu'abbaru an shiddatil ghadabi bi adil anamili majazan wa in lam yakun sama ghadadun. Wa yu'abbaru dan diungkapkan an shiddatil ghadabi dari sangat marah bi adil anamili dengan ya adil anamili menggigit jari jemari. Ini majazan, majaz saja ya, bukan sebenarnya bukan. Wa in lam yakun sama adun, sekalipun tidak ada di sana gigit jari, enggak ada ya. Nah, itu majaz saja ya, saking keselnya gitu ya. Kul katakan mutu bi ghaizikum, matilah kamu dengan marah kamu. Ya. Matilah kamu dengan marah kamu. Ai ibqau alaihi ilal mauti, kekallah kamu atas ya, kemarahan itu sampai mati. Falan tarau ma yazurrukum, maka kamu tidak akan melihat sesuatu yang menggembirakan kamu. Maka kamu tidak akan melihat sesuatu yang akan menyenangkan kamu. Kan begitu tadi, apabila mereka menjumpai kamu ya, orang ahli kitab Yahudi Nasara, mereka berkata kami beriman, dan apabila mereka itu menyendiri, mereka menggigit kepada kamu ya. Mereka menggigit jari jemarinya tuh, ujung-ujung jari jemarinya. Karena apa? Karena marah melihat kaum muslimin dan muslimat bersepakat senang. Nah, dia kesal tuh. Ya, kebalikannya, kalau kaum muslimin dan muslimat pada berkelahi berantem, dia senang. Kemudian Allah katakan lagi, kul katakanlah mutu bi ghaizikum, matilah kamu dengan marah kamu. Ai ibqau, kekallah kamu alai atasnya, atas marah ilal mauti, sampai mati. Marah kamu sampai mati. Ya. Falan tarau ma yasurrukum, maka kamu tidak akan melihat sesuatu yang menggembirakan kamu. Innallaha alimun bizati sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui ya dengan apa yang ada dalam dada, yaitu hati. Bima fil qulubi, dengan sesuatu yang ada dalam hati. Wa minhu ma yudmiruhu haula'i, dan di antaranya sesuatu yang mereka sembunyikan dia. Yang mereka sembunyikan. Ya. Sesuatu yang mereka sembunyikan itu pasti Allah mengetahui itu. Kita pun begitu, apa yang kita sembunyikan tahu. Allah tahu apa yang kita sembunyikan. Di dalam hati kita enggak ada yang Allah enggak tahu. Jadi oleh karena itu jagalah hati kita. Jangan sampai bersikap buruk, jangan sampai berniat buruk. Jangan sampai berkeinginan buruk, malu kepada Allah. Karena Allah banyak sudah memberikan nikmat-Nya kepada kita. Sampai sini aja deh. Wallahu a'lam bishawab.